bukan sampai. Bukan sampai. Bukan sampai. Hah? Ingatnya je pak cik. Tadi tanya. Apa ni? Oi. Baik mana masya-Allah. Cik. Orang. Cik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat rabbi salli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah rahmat yang diberikannya kita dapat merasakan nikmat baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat membaca Al-Qur'an. Dan insyaallah kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan belajar Al-Qur'an bersama-sama dengan guru kita sekarang, insyaallah. Salam bersama salam. Tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam yang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi belum sebagainya, kita masuk ke acara kita pada malam hari ini, yaitu yang akan dipimpin nantinya oleh Ustaz Alis dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama itu tahsin dengan ayat-ayat pilihan. Insyaallah nanti ayatnya akan dipilih langsung oleh guru besar kita. Dan juga nanti setelah itu bakal dites beberapa orang pilihan juga. Nanti juga dari guru kita yang pembimbingnya. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung saya minta kepada guru kita untuk membantu acara pada malam hari ini. Kepada guru kita, Ustaz Haris Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baiklah, kita lanjutkan acara kita, yaitu pertemuan peserta tahsinul Quran di Baitul Ihsan, yaitu yang belajarnya dari Senin sampai Ahad. Anda tidak pernah jumpa dengan para peserta pada malam ini. Luar biasa, pesertanya rame rupanya. Yang tahu ana pesertanya 15 orang. Rupanya rame seperti Pak Jimmy katakan dan Pak Muhammad katakan. Jadi malam ini sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat hidayah. Yaitu nikmat sehat. Kalau Allah tidak berikan seluruh nikmat itu, kita tidak akan
dipertemukan Allah di malam yang kita janjikan ini, yaitu hari Kamis pada Isya. Seandainya Allah tidak berikan nikmat hidup kita antara peserta tahsin dan ana sebagai pembimbing di sini, mungkin tidak Allah pertemukan. Tapi Allah pertemukan kita semua dengan peserta tahsin. Baiklah, kita mulai ya dengan juz 30, yaitu yang ana pilih dari, coba buka surat Al-Adiyat. Al-Adiyat. Ya, di sini ana bacakan dahulu surat Al-Adiyatnya, terus bapak-bapak atau adik-adik ikut ayatan-ayatan. Ana mulai dari ta'awuz dulu ya. Baik, kita mulai. Ana talqinkan dari surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
sekarang Anda suruh satu peserta aja ya. Nanti surat lainnya satu peserta juga. Yuk, coba Pak. Baca surat Al-Adiyat. Ya, siapa nama Pak? Iman. Pak apa? Iman. Pak Iman. Jadi bacanya temponya tidak dianjurkan seperti itu, karena tasin bacanya sedang, tidak cepat dan tidak lambat. Jadi seperti tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya Pak Iman, di situ dhammah setelah tidak punya atau ada waw sukun, berarti dia pendek. Fal mughi, ya kan tidak ada, ada waw setelahnya. Fal mu, salah dia, coba. Ulang fa gini, tha ujung lidah keluar dari gigi, tha, terus tebalkan ro-nya gini, naikkan ini Pak Iman, fa athar, fa athar, nah ya coba, nanya pendek, tidak ada mad, tidak ada alif setelah fathah, coba. Mimnya tidak kol-kolah. Sempurnakan gini, Pak Iman. Fawasatona bihi jam'a. Lihat gini. Jam'a, bukan jam'a. Fawasatona bihi jam'a. Coba. Sekarang ulang. Innal insana. Jangan dibalikkan. Insana berarti setelah fathah ada alif, berarti bunyi mad. Ya, coba. Innal insana li rabbihi lakanun. Wa innahu ulang. Wa innahu ala zalika lasahid. Ulang lagi, ka-nya tidak ada alif setelah fathah, ulang. Wa innahu ala zalika lasahid. Wa innahu ala zalika lasahid. Coba. Ulang. Afala ya. La-nya ada mad. Afala ya. Lamu izabir. Ulang bu' bukan bi. Afala.
Pak Iman, ro setelahnya ada alif enggak? Enggak kan, berarti pendek. Coba afala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Terus. Wa husila. Sinya pendek. Ulang lagi. Wa husila ma. Ulang lagi, mim bertemu ba, hukumnya apa? Dengung kan? Coba. Inna rabbahum bihim yawma idza khabir. Ya. Jadi inna rabbahum bihim yawma idza khabir. Coba. Sekarang kita lanjutkan ke surat Al-Qari'ah. Ana baca, ikut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ma al-qari'ah. Ma al-qari'ah. Wa ma adraka ma al-qari'ah. Wa ma al-qari'ah. Yawma yakunun كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هاوية
ilahiyah. وما أدراك ما هي نار حامية يا sekarang yang baju hitam ya kasih mic ya. Siapa namanya? Sekarang gini. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya, sekarang ya antum sambung ayatnya. Yang baju ini pakai jubah ini. Sambung aja langsung ya. Ya. Fa amma man. Fa amma man taqulat mawazinu. Fa huwa fi 'ayshati radiyah. Wa amma sekarang coba H-nya ngapa bagus, H-nya ndak. Fa ummuhu ha hu ha hai hu ba. Jadi fa ummu ndak jelas kan, mu fa ummuhu hawiyah ya lang fa um. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya bagus. Tinggal huruf H-nya aja yang apa ya? Antum sudah mulai bagus di hurufnya. Ya, tinggal ini aja. Huruf H itu memang banyak peserta yang kurang karena harusnya bunyinya memang kuat dan besar ya. Hi hu bah ya kan, tidak besar, besar ya. Jadi makanya bunyi ha itu agak sulit karena dia harus dari pangkal dada ini. Hi hu bah bah ah kan gitu kan. Orang tidak al qari'ah berarti dua-duanya di kerongkongan, salah. Dia satu sini, berarti ke bawah huruf tuh. Memang sulit menurunkan ke bawah nih, Pak ya. Enaknya al-qari'ah, sekali jalan enak kata kita. Tapi rupanya enggak enak, artinya enggak enak, salah artinya. Kan? Diganti dengan ha tipis kan? Ah, terus ada orang juga baca
Al-Qari'ah. Dua-duanya pangkal dada ya, enak dua-duanya, tinggal sekali jalan. Al-Qari'ah. Ya enak, karena dia sama tempatnya kan. Artinya dari sini turun ke, dari kerongkongan turun ke pangkal dada, di dada ini, sini. Al-Qari'ah. Ya kan gitu kan? Itu yang harus kita mantapkan. Yuk, sekarang lanjut ke surat At-Takatsur ya, nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين تسألن يومئذ عن النعيم ثم تسألن يومئذ عن النعيم ya sekarang yang di belakang ini yang lurus sana nih ya. Ya, siapa namanya? Siapa? Fauzi. Fauzi. Ini fathah itu bunyinya ke A semua. Kecuali huruf-huruf tebal, ya kan, seperti sa. Biarpun dia fathah, dia tidak boleh sa. Dia sa. Ya. Kalau itu bukan a'udzu billahi minasy-syai. Enggak ada syai. Sya, angkat kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan syai, syaitoni, sya, syaitoni. Coba.
za za zi zu jadi hatta zurtum bukan zur za zi zu bukan za zi zu zur z zur ya ya terus Jadi cukup 3 surat saja dulu kita talqinkan. Tapi seluruh peserta harus tahu mana yang huruf tebal, mana yang huruf tipis, ya. Mana yang gunnah, mana yang mad, mana yang qalqalah. Jadi harus dimantapkan. Mungkin ada yang baru belajar, harus banyak lagi belajarnya. Jadi kepada para peserta berdoa dan berusaha terus agar kita dimudahkan. Baiklah, kita ana ada apakan apa motivasi untuk para peserta yang belajar Al-Qur'an. Sebagaimana Rasul kita tercinta mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi Rasul kita mengatakan manusia yang terbaik di muka bumi itu adalah manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ya kan? Jadi kita yang hadir di sini, Rasul kita katakan yang terbaik di muka bumi karena telah mempelajari Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran itu harus dibaca dengan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan lemah lembut. Lemah lembut itu yaitu harus kita kuasai mana mad, mana gunnah, mana qalqalah, mana harus dibaca tebal huruf, mana yang harus dibaca tipis. Dan tahsin itu boleh pakai irama tapi tidak keluar dari hukum-hukumnya, makhrajnya dan sifat-sifat hurufnya. Ya kan? Jadi harus ngaji itu butuh juga dengan suara yang bagus, ya kan? Butuh juga dengan irama. Jadi ada orang ngaji misalnya gini, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia lurus tapi bagus. Ada orang pakai irama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia lomak ngajinya ya kata kan. Kok lomak padahal itu enggak bagus. Iramanya yang lomak. Hurufnya tidak lomak. Dia baca gini, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Kata kawan yang tidak pandai ngaji, mantap ngaji ya kata kan. Tah mana yang mantap. Huruf sya diganti dengan sa. Huruf to diganti dengan ta. Ro harus tebal dibaca tipis, ya kan? Biar tidak berirama tapi bagus. Tapi lebih baik hurufnya bagus, iramanya bagus. Itu yang mantap. Kalau kita punya irama yang punya istilah ada seninya. Dan orang punya seni itu hidayah juga dari Allah dan suara bagus itu Allah yang berikan itu.
kalau oh si fulan kok bagus ngaji ya, kok bagus suaranya ya, itu Allah yang berikan. Allah berikan pita suara kita tuh beda-beda, enggak ada yang sama. Oh saya sama dengan suara Ustadz Maulana misalnya kan. Oh enggak bisa sama, mana ada sama. Suara manusia tuh enggak ada yang sama. Pita suara tuh Allah berikan beda-beda. Bentuk bibir aja beda-beda. Ada yang tipis dua-duanya. Ada yang tipis bawah, tebal di atas. Nigeria lihat, tebal atas, tebal bawah. Gimana domah? Coba kalian pikir. Kalau tebal atas, tebal gimana mendomah kan? Domah enggak bisa, orang Nigeria itu tebal atas, tebal bawah. Gimana? Enggak bisa gini. Coba suruh orang tebal segini, ah tebalnya. Gimana dibuat bulat? Mana bisa? Gitu aja lagi. Enggak bisa. Karena dia sama-sama tebal. Ah itu aja dibedakan sama Allah. Ya kan? Bentuk rumah-rumah bibir kita tuh Allah bedakan. Ada yang bagus untuk dhammah, ada yang bagus untuk huruf tebal. Ya kan? Allah bedakan itu. Tapi intinya gini, baca hurufnya bagus, ya kan? Seperti kita bicarakan tadi, ada iramanya bagus, hurufnya enggak bagus. Ada orang yang bacanya bagus tapi dia enggak pandai irama, hanya bisa ngaji itu lurus-lurus saja. Ya kan? Seperti tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak bisa lagi dia apakan? Tapi hurufnya luar biasa. Mana tebal, mana besha, mana huruf to, mana ro yang tebal, ya kan? Tapi lebih baik lagi ada irama dan hurufnya bagus. Anda pilih dia datar, tapi suaranya irama tidak ada. Tapi dia hurufnya bagus, iramanya bagus dan suaranya bagus, itu yang pilih. Bagaimanapun orang suaranya indah itu butuh dalam baca Al-Quran, ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anda pilih itu daripada dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia sama-sama hurufnya bagus, tapi Maulana punya suara indah. Ya, Maulana yang apa yang Anda pilih? Ya kan? Jadi baca Al-Qur'an itu dengan perasaan. Dia dua, ngaji itu kan udah pernah Anda bilang kepada kelas yang tinggi ya. Ngaji itu dua, mulut hanya mengucapkan aja, hati yang ngaji. Coba ditimbang, ada setelah fathah ada alif, setelah kasrah ada ya mati. Setelah dhamma ada waw yang mati. Jadi enggak ada gini. Lewat dia. Satu pas, satu kurang, satu lebih. Enggak boleh. Dia harus seimbang dengan perasaan ngaji. Misalnya gini. Siratalladzi. Jadi ro-nya sama dengan kasrah dzi tadi. Siratalladzi na'amta 'alaihim ghairil maghdu. Enggak sama tuh. Enggak ada ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maudhu. Lewat pula. Jadi lewat enggak bagus, kurang juga enggak bagus. Dia harus ditimbang lamanya, dua harokat, dua ketukan. Ya kan? Jadi ngaji itu gitu. Terus tebalnya sod. Ihdinaus. Naik kan? Ihdinausi. Enggak ada ihdinasi, itu sin. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi jelas huruf, ya kan? Karena dari Al-Fatihah itu bagus, ana yakin ke yang lainnya bagus. Karena sudah ada mad, sudah yang enggak ada di Al-Fatihah itu hanya gunnah, dengung. Di Quran surah An-Nas ada dengung. Di Al-Fatihah enggak. Di Al-Fatihah itu hanya mad,
mad dua harokat, mad empat harokat, ya ada. Cuma qalqalah tidak ada juga di Al-Fatihah. Adanya di surat Al-Falaq, ya. Di Al-Fatihah ada mad, di An-Nas ada gunnah, di Al-Falaq masuk ke qalqalah. Kan berurutan itu. Ya kan? Jadi harus kita pahami, ngaji itu rupanya dua. Hati yang ngaji, mulutnya hanya mengeluarkan. Dan suara mau kita robah, tidak bisa dirobah lagi. Ya kan? Bentuk suara kita tuh gitu ya, itu aja. Tinggal kita perbaiki apa? Hurufnya baguskan. Hurufnya dibaguskan, suara tidak bisa dirobah lagi. Oh, suara Pak Jimmy itu mantap, harus ditiru, man. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Apa Pak, apa Ustaz Muhammad ahli irama, kita tiru enggak bisa, ya kan? Jadi harus kita sadari bahwa itulah yang Allah berikan kepada kita, kita tinggal mantapkan cara membacanya, makharijal huruf wa sifati, mantapkan cara membaca huruf dan sifat-sifatnya, ya kan? Itu yang harus kita lakukan. Terus jangan lupa berdoalah kepada Allah setiap antara azan dan iqamah itu, minta kepada Allah. Kita dalam belajar kan, makanya ya Allah berikanlah saya kemudahan dalam mempelajari Al-Quran ya Allah. Jangan pernah tinggalkan doa itu. Kalau dalam belajar minta terus. Anak aja setiap sholat itu terus anak minta. Terus jangan, karena Allah akan membalikkan hati manusia, ya kan, berdoalah. Kan ada doanya itu, doa supaya hati kita tidak dibolak-balikkan. Apa doanya? Ada yang tahu? Ah, itu. Jadi kan tahu tuh, itu doa terus. Antara dan iqamah itu doa yang dijabat Allah minta itu. Allahumma yumikallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma yumusarrifal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Minta kepada Allah ya, terus minta kepada Allah, jangan lupa minta kepada Allah. Karena Allah berkata, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, akan kuberikan permintaanmu. Karena janji Allah adalah haqq. Janji Allah itu nyata. Janji Allah itu adalah tidak sama dengan janji manusia, kadang berubah. Tapi kata Allah, "Berjalanlah kalian di jalan yang baik, akan kuberikan surga. Berjalanlah kalian di jalan yang tidak baik, yang tidak kuredai, kata Allah, akan kuberikan neraka." Memangnya Allah akan berikan itu? Kita mau ke surga, pilihlah ke kanan. Kita mau ke neraka, pilihlah jalan kiri. Tujuan kita itu hanya dua, surga, neraka. Mau ke surga itu pilih kawan yang baik. Pilihlah kawan yang membawa kita ke surganya Allah. Dan gini, siapa yang tahsinnya misalnya Selasa, Kamis, Senin, Rabu atau Jumat, Ahad, jangan ngajinya Senin, Rabu aja. Ngaji itu adalah Senin ke Rabu, bukan Senin dan Rabu. Salah, pakai dan salah. Kalau Senin dan Rabu kalian ngaji dua kali satu Ahad itu, satu pekan itu. Tapi kalau Senin ke Rabu, Rabu ke Senin, setiap hari ngaji berarti. Yang Selasa Kamis bukan Selasa dan Kamis ngaji, enggak. Selasa ke Kamis, Kamis ke Selasa. Insyaallah bagus tuh. Terus ketika dari subuh itu ngaji, misalnya jadwal apa? Jadwal ngaji misalnya Senin Rabu sama Pak Jimmy atau Pak apa Ustaz Muhammad. Hari Senin dibangunkan pergi salat subuh. Nde beko tahsin lu malam mah. Awak ni buat sayang awak kan gitu kan. Jangan pakai endeh. Kalau dah pakai endeh, nak kan pandai ngaji. Subuh aja udah endeh, beko malam ngaji doang. Ya kan? Itu harus kita hilangkan itu. Buat gini. Lama kali malam. Ngapa lama kali malam ya kata? Ngapa? Karena saya bertemu dengan orang yang cinta Al-Qur'an, orang mempelajari Al-Qur'an. Saya jumpa si fulan. Saya berjumpa dengan ustaz ini, ya kan? Karena orang mempelajari Al-Qur'an itu luar biasa amalannya.
jadi saksi kita besok. Apa kata saya dengan si fulan, ya Allah, mempelajari Al-Quran, ya Allah, besok akan Allah beri, kita akan terjadi gitu. Besok orang kita ajak nak mau kan, apa katanya, nampak kita, hai fulan tolong saya, tak bisa lagi, apa yang mau ditolong. Apa kata kita, dulu kamu telah saya ajak nak mau, sekarang rasakanlah azab Allah, kan gitu, tak bisa ditolong. Tapi kalau sama-sama ini, sama-sama ngaji kan, besok akan jadi syafaat kawan-kawan yang baik. Kalian masih muda-muda kan, bersyukurlah kepada Allah. Jadikan kita itu tabungan amal kedua orang tua kita, ya kan? Kalau kalian tahsin dengan baik, orang tua kalian dapat, yakinlah itu. Karena kalau tidak dari orang tua itu tidak akan ada. Orang tua itu doakan kita yang terbaik bagi dia. Makanya jadikanlah kita tabungan amal baik orang tua kita. Jangan jadikan orang tua kita besoknya penanggung jawab atas segala yang kita lakukan. Udah di waktu hamilnya kita menyusahkan ibu kita, ketika di hari akhir kita menyusahkan juga. Makanya pergi tahsin itu dengan ikhlas dan bersabar. Dan ikhlas salah, sabar salah, sabar. Ya, karena untuk ikhlas sulit kan? Karena dia huruf sad, ikhlas. Kalau ikhlas, tidak ada ikhlas. Sabar, sabar. Karena sebelum ro sukun fathah, sulit juga sabar. Yang enaknya gini, sabar. Itu enak, enak mengucapkannya. Tapi kalau sabar, kan? Terus istiqomah. Yang paling sulit itu adalah istiqomah. Hari ini ngaji, besok nak ngaji, besok ajalah, Selasa ajalah ngaji lagi. Kata Ustaz Harulis, Senin Rabu, ya Senin ke Rabu, hari Selasa nak apalah, Rabu aja ngaji. Habis Rabu, Kamis ndaklah, Jumat ajalah, ndak ada gitu. Ya, dari Senin ke Rabu, Rabu ke Senin. Jangan dari Senin dan Rabu, terus Rabu dan Senin. Salah. Ndak kan pandai-pandai kalian ngaji. Tapi bagi umur yang masih kecil-kecil ini kan, masih ada yang SMA, ada yang masih kuliah, itu bersyukurlah kepada Allah. Kalian nolong orang tua, ya kan? Kecil, seumur segini aja udah ngaji, udah tahsin. Biasanya orang umur segini masih pacaran, pergi sama anak gadis orang, dibawa-bawa kemana-mana, besok putus, tinggalkan, dosa kan? Cari gadis lain. Enak kali kita hidup. Besok baru di hari akhir baru dipertanyakan Allah. Kau dulu maksiat. Lebih baik ditusuk jarum dari besi yang dipanaskan, ditusuk ke otak kita, daripada berpegangan dengan wanita yang tidak mahram kita. Hadisnya sahih, bukan sembarangan itu. Kalian bersalaman dengan tidak yang mahram, ya kan? Sama dengan dibakar besi yang telah diruncingkan, tusukan ke kepala kita. Sakit enggak? Itu paling mudah tuh, Pak, paling ringan azabnya besok. Ditusukkan ke kepala kita, besi yang panas tadi kena otak tadi mendidih. Itu api neraka beda dengan api sekarang. Api sekarang kita bakar besi kan, tusukan ke tangan yang melepuh. Tapi kalau api neraka diinjak dengan telapak kaki, otak meleleh. Hebat api neraka kan panasnya, hanya diinjak. Otak meleleh. Di bawah yang apa? Yang ini yang injak kan, tapak kan, sendal lah. Meleleh otak. Panas apa ya? Panas api neraka itu. Kalian sekarang kalian bakar api itu, kalian gini kan? Ada. Makanya dengan Al-Qur'an, baca Al-Quran itu dan mentadaburinya. Baca juga artinya, biar kita naik iman kita. Itu adalah jangan baca Quran aja, baca artinya. Kalau bisa Al-Quran yang ada artinya itu kan kita baca juga, setelah kita baca lihat apa artinya, biar kita iman kita itu naik terus. Oh ini mah tentang azab,
oh ini tentang neraka, ini tentang surga, kita akan tahu dan dihayati baca Quran. Tadaburinya ini adalah membaca artinya juga. Habis membaca, lihat baca artinya. Ya kan? Jangan tahu membacanya aja. Jadi baca Quran itu kalau bisa yang satu tadi setiap hari kalian lakukan, kalau bisa 2,5 lembar per hari paling sedikit. Berarti 5 halaman. Dan bulan Ramadan bulan yang disebut dengan bulannya Al-Quran. Banyak, maka banyaklah baca Quran. Dari sekarang ini kita ibaratnya latihan. Kita ini latihan sebelum Ramadan. Perbanyak baca Quran itu untuk latihan di bulan Ramadan. Karena tengah malam sampai sahur itu enak baca Quran. Iman kita sedang naik di bulan Ramadan. Gimana kalau bulan Ramadan aja tidak ngaji? Gimana hari biasa? Hari biasa, maka kalian sudah ngaji hari biasa, ngaji terus kan? Itu adalah istilahnya trainingnya di sebelum Ramadan. Kan training nih kita ngaji nih. Besok pas Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Maka di bulan Al-Quran, Al-Quran itu adalah Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Maka besok pokoknya tidak ada yang tidak khatamkan Al-Quran. Ya, berdoalah agar kita bisa khatamkan Al-Quran itu paling sedikit 1 kali. Kalau 2 kali, 3 kali boleh, lebih banyak lebih bagus. Karena kita udah tahsin, bukan nak tahsin. Kalau bisa 1 juz sehari, berarti sebulan sekali. Kalau 2 juz sehari, berarti 2 kali khatam Al-Quran dalam 1 bulan. 3 juz sehari, berarti 3 kali. Ana yakin ada yang bisa 3 kali. Ada juga yang 4, murid ana dulu ada yang 6 kali, hebat. Sebulan tuh bisa dia 6 kali. Baca Quran, ya. Jadi untuk malam ini, ana anjurkan kepada adik-adik dan bapak-bapak, intinya 2, berdoa dan berusaha. Berusaha dan berdoa harus sejalan. Ngaji terus minta kepada Allah, mudahkan. Sama dengan hidup di dunia, kita mau ini, tentu kita berusaha. Kita mau ganti motor ini, harus berusaha kan untuk ganti, cari kerja ini baru dapat. Sama Al-Quran, banyak baca, setelah itu baru dapat lancar, ya pasti lancar baca Al-Quran, bukan lancar ya, lancar ya. Jadi intinya 1 tadi, berusaha dan berdoa dan istiqomah, terus ikhlas dan bersabar, ya. Dan 1 lagi, makanya Nabi bilang jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Yakinlah kalian, doa dunia ini akan ngikut insyaallah. Semua yang dimudahkan Allah. 1 baris saja dapat nikmatnya, luar biasa mengaji itu. Mungkin saat ini kalau Allah berikan 1 huruf 10 itu kan, Allah ganti dengan batu aja 1 huruf 10. Ya kan? 5 halaman itu penuh nih. Apa ini pondok kita ini dengan 5 halaman itu diganti Allah dengan 1 huruf 10, 10 satu bata dengan 1 huruf ini penuh nih, hanya 5 halaman. Yakinlah itu. Kalau Allah berikan sekarang, semua orang yang jalan tuh ngaji tuh pak, berhenti dia mau dia ngaji. Tapi Allah simpan itu, Allah berikan itu di hari akhir. Makanya kita diuji, ah capek ngaji ini, tidak ada apa ya. Apa juz 30 ke juz 30? Karena godaan setan itu lebih besar dari pahala yang kita dapatkan. Lebih besar pahalanya, besar lebih besar setan yang ganggu. Makanya pada adik-adik dan bapak-bapak yang tadi harus kita ingat, berusaha dan berdoa, terus ikhlas dan belajar. Semangat ketika hari tahsin yang tadi ya. Senin, Rabu, Senin itu dah lama malam. Kapan saya bertemu dengan si fulan? Kapan saya dengan bertemu dengan ustaz ini? Itu yang harus. Anak dulu ngaji itu bapak atau adik, 6 bulan langsung jadi guru itu kan. Senin, Rabu anak jadwal. Senin itu habis salat subuh kadang anak imam, kadang enggak. Setelah subuh itu apa kata anak? Dah mati gini. Ya Allah, lama kali malam. Demi Allah anak enggak ada.
Itu yang anda dapatkan, bukan anda buat-buat, nak. Kok lama malam ya Allah? Itu yang anda rasakan. Lama kali untuk solat Isya itu di tihad itu lama kali rasanya. Untuk apa? Karena bertemu dengan orang-orang soleh, orang mau pelajari Al-Quran, orang solat Isya bersama dengan kita. Itu yang anda rasakan selama 6 bulan. Pokoknya asal sudah subuh tu pak, lama untuk malam tu. Anda bilang ini, segerakanlah malam. Karena untuk mempelajari Al-Quran tadi, makanya 6 bulan anda langsung jadi guru diangkat oleh Ustaz Muhtar. Bukan anda minta-minta, anda, dia yang nyuruh anda jadi guru di Al-Ittihad itu. Padahal sebelumnya, 5 tahun sebelumnya itu anda sudah ngajar Al-Quran juga, cuma hanya seni-seni itu. Tilawah-tilawah anda ajarkan. Setelah itu anda tinggalkan itu. Setelah itu ngaji santai tapi nikmat, bisa neteskan air mata. Anak waktu jadi qori itu sampai tingkat Kota Madya itu tidak ada terasa nikmatnya, tapi setelah ngaji santai itu seperti tahsin kita ini, bukan apa untuk motivasi aja, banyak air mata, nangis tiba kadang pulang tahsin ini. Anak ngaji bukan nak ngaji. Anak bilangkan dari sekarang pulang ngajar kalian ya, anak sampai di rumah tidak enak kalau tidak ngaji. Anak ngaji lagi berapa lembar. Sampai istri bilang, bang dah istirahat. Dari jam 7 anak berangkat tadi kan, belum pulang sampai sekarang. Kadang yang kecil tuh pergi dia tidur, pulang nih anak dia udah tidur. Tak ada jumpa sama anak yang paling kecil. Itulah setiap hari. Pergi tadi jam 7, pulangnya nih jam paling jam 10:30 pula pulang kita kan. Pergi tadi dia tidur tuh anak tinggalkan, pulangnya dia tidur. Itu yang anak apa setiap hari, apalagi ke Poresia hari Senin jam 2 malam baru sampai sini. Dari jam 7 pulang jam 2 malam baru jumpa anak istri. Tapi itu ndak apa, kadang pilek, batuk, itu anak tetap ajarkan. Semangat untuk ngajar murid-murid itu. Karena apa namanya? Kalau kita tadi ikhlas itu, Allah akan berikan yang tadi 1 huruf 10. Apalagi kita safar sejauh itu kan, kesia itu. Sedang orang safar biasa ya, luar biasa doanya, termasuk doa orang safar itu adalah doa yang ijabah Allah. Apalagi safar untuk tahsin, mempelajari kalamullah, orang yang membuat hati kita. Orang yang membuat hati kita adalah Allah. Itu yang kita pelajari jauh-jauh, mengajar orang jauh-jauh. Tapi semua itu Allah yang gerakkan itu. Ya kan? Jadi biasanya nah, kalau pilek batu kan, kalau memang bisa nah, tahan, anak nah, bawa ngajar terus. Sampai di rumah ngaji lagi tidak enak. Tadi hanya ngajar, kadang kan dapatnya baca setengah halaman, satu halaman. Ya. Jadi hanya itu, coba hadirkan di diri kita semangat untuk Al-Quran. Itu yang paling penting, semangat terus. Jangan waktu Senin, Rabu atau Jumat Ahad, ndeh nanti malam tahsin, saya izinlah buat izin acara keluarga lah, abang inilah gitu kan. Padahal tidak harus ada yang datang di rumah ustaz tamu. Padahal temui sebentar, bang saya ngaji bang, pulang temu abang tuh dari kampung, saya ngaji dulu bang. Kalau bisa dia buat dia ikut kan. Ini ndak, abang saya apa saat izin ustaz, abang saya datang dari kampung, kok harus izin? Kan dia datang hari ini mungkin pulang langsung ke Sumbar kan. Tidak nah, mungkin dia pulang, nanti pulang tahsin jumpa lagi. Tidak, memang harus ditemui sebentar, harus ditemui juga. Habis itu baru izin untuk pergi belajar Al-Quran. Anak yakin, apa yang dipelajari Al-Quran ini, boleh ikut bang, ikut gitu. Bawa dia ikut, dapat amalan, ngajak orang yang terbaik di muka bumi untuk belajar Al-Quran. Ya. Jadi cukuplah malam ini sampai di sini, anak kasih motivasi untuk kepada bapak-bapak, adik-adik yang ikut tahsin, teruslah belajar sama ustaz-ustaz yang telah ana tunjuk jadi pembimbing adik-adik dan bapak-bapak. Bagaimanapun, kalau bapak-bapak atau adik-adik bagus, akan berjumpa langsung dengan ana nantinya di hari Ahad itu. Dan kita akan dapatkan juga nantinya sertifikasi dari guru besar kita Syekh Murtado Habibi.
insyaallah. Akhir kata ana tutup tasinita yang bacakan doa kepada majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kita ucapkan kepada Syekh Haris Hafizullah Ta'ala. Semoga motivasi yang disampaikan oleh guru kita tadi, semangat yang diberikan oleh guru kita tadi, menjadi semangat bagi kita untuk selalu ingin belajar bersama Al-Quran. Selanjutnya tidak apa-apa kita berikan kesambutan pada pembina majelis tahsin Al-Quran Baitul Ihsan, yaitu ada Bapak Haji Ramli. Ngomong sedikit aja lah, Pak Haji. Kasih ya. Biar ngomong sedikit saya masak. Sini. Tidak. Ya, awak. Biar sama-sama beramal loh. Tidak. Kasih dia. Ngecil lah. Ngecil aja. Iya, untuk tasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita untuk baca Al-Quran dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini saya mungkin tidak banyak menyampaikan, cuma pentingnya Al-Quran, karena saya merasakan dalam Al-Quran kita sambil belajar kita sangat harus mengetahuinya, karena di dalam surah Al-Baqarah kalau katakan di sana dialog di mana kita terusir ke dunia ini hanya dengan Al-Quran lah kita bisa. Kalau masalah di ayat apa itu dunia Al-Quran yang bersyaitan yang wajib Bismillahirrahmanirrahim kunnah itu minha jami'ah fa inna yahyannakum min huda dengan tadi yang raya kala khawfun alaihi wa rayanun. Jadi dengan Al-Quran inilah kita bisa untuk kembali ke surga Allah lagi. Jadi sangat mungkin itulah yang saya rasakan untuk bisa pasti kita semua tanpa Al-Quran kita tidak ada apa-apanya di dunia ini. Banyak Al-Quran yang harus kita ketahui. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambahkan di sini kepada rekan-rekan sekalian, yang baru saya bicara ini adalah Syekh Rabi Hafizullah, mudir kita, manajer kita. Jadi untuk semua lihat di depan ini, jangan sampai nanti di bawah duduk tak kenal sama mudirawan siapa, cuek-cuek siapa lah bapaknya rupanya yang punya pondok kita ini. Jadi nanti ya bapak kita Syekh Rabi Hafizullah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa merahmatinya. Amin. Berikan panjang umur. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapkan kepada rekan-rekan sekalian selalu istiqomah dalam Al-Qur'an. Dan selalu saya ngajar dan selalu bilang kepada antum semua, hanya tiga perkara dalam Al-Qur'an. Niatkan untuk Allah, yang tertulis sama hafal Al-Quran dan membacakan Al-Quran dengan baik.
Benarkah semua antum di sini menjadi ahli Tuhan. Jazakallah khair kasiran pada Bapak Syekh Rafli Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan motivasi juga bagi kita semuanya, dan juga kepada Ketua Majelis Tahsin Al-Quran Baitul Lisan. Selanjutnya sebelum kita masuk ke agenda makan akbal, jadi sebelum itu kita juga ada kata sambutan dari salah satu guru kita juga, dan insya Allah juga bakal ngajar berarti kata sambutan aja dari salah satu guru kita juga, guru besar kita di sini, yaitu Ustaz Muhammad Dali Manali Afizullah Ta'ala. Pada Ustaz, persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Sesuai dengan yang telah kita sampaikan, malam ini kita mengadakan tahsin akbar yang kali ini kita laksanakan pada hari Kamis. Jadwalnya tahsin kelas Ustaz Jimmy ya, dengan kelas sana di sini. Dan juga ada beberapa halaqah lainnya yang teman-teman semuanya di sini, berbagai macam tingkatan yang telah belajar di MTA Baitul Ihsan. Alhamdulillah, dari awal berdiri MTA Baitul Ihsan ini, mungkin sebagian teman-teman sudah kita sampaikan bahwasanya halaqah kita ini berawal dari halaqah yang memang dulunya kita mendatangkan Ustaz Arlis ke sini untuk belajar, kami-kami saja, Ana, kemudian ada Ustaz Jimmy, dan begitu juga dengan pembina kita, Iramli, beliau juga bergabung di halaqah kita. Kemudian beliau dulunya tahsin di Itihad dan membawa Ustaz Arlis ke sini. Dan membawa Ustaz Arlis ini memang luar biasa, butuh perjuangan yang sangat panjang. Kami saat itu masih ingat anak-anak berbeli dengan Haji Ramli datang ke Itihad menemui Ustaz Murtado langsung. Menemui Ustaz Murtado langsung untuk membuka halaqah di Senapelan. Kebetulan di Senapelan ini tidak ada halaqah tahsin. Tidak ada halaqah tahsin. Beliau mengatakan untuk di Rumbai pusatnya di Itihad. Kalau untuk di daerah Marpoyan itu ada di Anapa dulu kemarin. Kemudian di Panam itu ada juga titiknya di Siratul Jannah, tapi sekarang ada Abdurrahman bin Auf pusatnya sekarang. Dan di Senapelan ini enggak ada. Di daerah Senapelan Tanjung Uru sampai ke 50 itu enggak ada. Semuanya larinya ke Rumbai. Maka inisiatif inilah kami coba mengambil, membawa mendatangkan Ustaz Arlis ke sini, dan alhamdulillah dengan berbagai macam problematika yang telah kami hadapi. Dulu awalnya kita halaqah di Musola Al-Barokah, dan alhamdulillah sekarang disediakan oleh pembina kita ruangan lantai 2 beliau jempolkan. Dulu ini ada sekat, langsung dihancurkan, dijadikan seperti musola. Yang awalnya memang tujuannya bikin musola, Pak Jim ya, insya Allah dengan Iramdi beliau rencana mau bikin musola ini, namun pemanfaatannya untuk tahsin sementara ini karena kita juga ada musola di Musola Al-Barokah, maka kita pusatkan kegiatan kita di sini. Alhamdulillah peserta tahsin kita kalau kita lihat sudah mencapai lebih dari 150 dan sampai mencapai 200. Itu yang di sini. Nah, mungkin beberapa ikhwan kita termasuk Ana buka halaqah juga di UIN. Alhamdulillah diikuti banyak teman-teman di waktu Ana di kampus kemarin di UIN. Dan Pak Jimmy juga ada halaqah juga di masjid Al-Manau di Jalan Tongkol ya, Jalan Tongkol. Alhamdulillah. Takin ya juga ya, subhanallah. Jadi itu termasuk dari cabang kita. Nah, teman-teman juga perlu diingatkan, kita tidak membuka, apa artinya kita tidak membuka yayasan ataupun semacamnya yang terpisah dari apa guru kita. Kita tetap di bawah naungan Ustaz Murtado. Artinya kita tidak melegalitas diri kita sendiri, apalagi kita menganggap diri kita sudah membuat
suatu struktur yang memang terpisah dari Ustaz Murtado. Kita tetap bawah Ustaz Murtado, dan setiap kasid kita ini ada pelaporannya ke Ustaz Murtado. Dan juga kemarin kita telah mengambil beberapa KTP teman-teman kita untuk dilaporkan ke Ustaz Murtado, dan inilah jumlah kasid kita alhamdulillah sudah sangat banyak di sini. Jadi teman-teman semuanya, mari kita semua-semua mengajak teman-teman yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran bawa ke sini. Alhamdulillah Pak Jim juga kemarin buka khusus kelas mu'allaf. Dan memang cabang yang seperti ini tidak ada. Kita bikin kelas mu'allaf, insya Allah luar biasa. Antusias teman-teman juga banyak untuk bergabung di Halakof, di Majelis Tahsin Al-Quran Bait Tulisan. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya kita di kegiatan di sini tidak ada berbayar, artinya kita berdakwah. Dan harapan kedepannya teman-teman yang sudah bergabung di sini nantinya sudah bagus, sudah didapat legalitas dari Sa'anis ataupun dengan Ustaz Murtado, nantinya bisa mengajar di sini ataupun mengajar kaum muslimin yang lainnya. Jadi ilmunya tetap bermanfaat dan kita mendapatkan pahala jariah dari kegiatan di MTA Bait Tulisan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kita akan makan kambing insyaallah. Ya. Mohon maaf dan penyampaian kesalahan dan penyampaian. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair katsiran kita ucapkan kepada Syekh Muhammad. Seperti yang sudah kita agendakan bersama dan juga sudah disebarkan ke grup masing-masing, bahwasanya malam hari ini selain kita agenda ada motivasi dari guru besar kita Ustaz Rani Safizullah Ta'ala, dan juga ada kata sambutan dari pembina, dari ketua MTA, dan juga dari guru MTA Bait Tulisan. Dan juga acara selanjutnya itu adalah makan-makan. Insyaallah makan Gun. Agun, makan. Insyaallah sebentar lagi kita akan sama-sama menikmati hidangan yang telah disediakan juga oleh tim-tim hebat yang ada di dapur. Semua berjalan, semua makan-makan kita malam ini kalau gak ada tim di dapur juga mungkin gak akan makan-makan kita. Ya, terima kasih buat tim makan-makan. Mungkin sedang dipersiapkan ya. Buat teman-teman semua mungkin posisinya bisa diatur dulu. Buat meja-meja corek halnya bisa dikondisikan kembali, dudungnya juga dikondisikan kembali. Ayolah, masa tak bisa. Ayolah. Kita alim. Alim. Pakai Al-Quran. Kepala, request kepala satu. Kepala. Request kepala. Sama. Request kepala. Iya, anak kepala kambing ya. Oh, itu dia. Oh, ini dia. Saya tinggal di sini, Pak. Oh, Ji. Ji, saya mau tahu, Ji. Mana Ramli itu, ya kan? Oh, iya. Ambil, tunggu. Wani, Masya Allah. Wani. Punya baik. Baik teman-teman semuanya, jika sudah realnya sudah dikondisikan bisa mengatur posisinya agar kita sama-sama enak makannya, jadi nggak saling berhalang-halangan atau sepit-sepitan. Atur posisi mantapnya agar makannya bisa tenang. Baiklah, kita tutup halakoh pada malam hari ini. Dan kita buka lagi untuk acara makan-makan. Dan itu dengan doa di bawah untuk majlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
yang apa ya? Yang adalah kalau belum nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, malam hari ini kita lagi Tahsin Akbar. Thank you.
Guys, ketemu lagi bersama saya Bowie Kurnalisan. Jadi malam ini guys, kita lagi alhamdulillah ramai jamaahnya. Ya, insyaallah ramai. People in order to come to my channel. Guys, okay guys, jadi malam hari ini kita lagi Tahsin Akbar yang insyaallah telah berjalan dengan hikmat sama guru besar kita Ustaz Arlis yang ada di sana. Okay guys, thank you.
terjadi malam ini guys. Kita alhamdulillah telah berlangsung tahsin akbar dipimpin langsung oleh guru kita, guru besar, yaitu Ustaz Arlis Bismillah Ta'ala. Jadi ini ya, sekarang sedang acara makan-makan, makan kambing, potong dua kambing. Jadi alhamdulillah sudah habis, sudah kenyang. Dan seperti itulah keadaannya. Ya, oke, kita bertemu lagi di Tahsin Akbar tahun depan. Apa itu yang seperti inilah? Iya, takut.
terjadi guys. Malam ini kita lagi Tahsin Akbar. Alhamdulillah telah ramai dikunjungi oleh murid-murid dari Majelis Tahsin Al-Quran Baitul Ihsan. Dan Al-Manar juga campur Al-Muttaqin, jadi gitu guys, campur-campur. Ya Alhamdulillah. Jadi ya seperti yang bisa teman-teman semuanya lihat, yang teman-teman semuanya bisa lihat itu di belakang murid-murid dari Ustaz Jimmy, Ustaz Muhammad, Ustaz Adlis, dan guru-guru kita lainnya. Ya Alhamdulillah. Dan insyaallah acara ini juga menyambut bulan suci Ramadan, ya kan? Menyambut bulan suci Ramadan sebagai silaturahmi bagi kita semuanya, saling maafkan jika ada salah, sesuatu yang tidak berkenan. Mari kita saling maafkan sebelum masuknya bulan puasa. Dan oke, ada yang mau ditambahkan? Tidak ada, yaudah, gak uji bisa aduh. Assalamualaikum teman-teman semuanya.
listrik lagi padam, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain.